Halo guys, di sini saya akan unboxing sebuah paket yang saya beli kemarin 3 hari yang lalu tepatnya. Ini adalah sebuah pakaian olahraga untuk bersepeda seperti itu. Jadi sebuah kostum. Aku beli kemarin 2 pakaian sepeda dengan berbeda motif. Jadi kita coba buka sekarang saja ya. Oh ya guys, di sini kemarin aku beli sekitar harga 45 ribuan, jadi total 2 pakaian itu sekitar 90 ribu seperti itu. Kemarin aku beli di Shopee dengan harga 45 ribu. Aku langsung beli 2 pasang pakaian sepeda. Mungkin di sini kita akan coba cek langsung kualitas dari pakaian yang seharga 45 ribu satu pakaian dari Shopee ini. Nanti juga saya akan berikan link dari toko online di Shopee-nya tersebut. Jadi di sini kita singkirkan dulu barang yang udah tidak digunakan. Nah, ini dia guys. Ini baju atau pakaian untuk bersepeda seperti itu. Jadi motifnya di sini saya beli 2. Yang satu dengan warna hijau, hitam, dan sedikit ada abu-abunya, dan yang satunya dengan corak lebih ke abu keputihan dan ada corak hitamnya seperti itu. Jadi kita langsung buka saja yang warna abu hitam dulu ya guys. Jadi dilihat dari luarnya sih sepertinya lumayan bagus dari warnanya. Kita coba buka dulu guys, kainnya seperti apa. Oh ya, jadi nanti aku juga coba akan buat videonya tentang pakaian ini, apakah cocok buat saya untuk dipakai atau tidak seperti itu. Nah ini guys, ini detail pakaiannya seperti ini. Bahannya sih lumayan, cuman agak terlalu tipis, tapi tidak apa-apa guys, soalnya dengan harga 45 ribu seperti ini udah mendapatkan pakaian untuk bersepeda semacam ini juga sudah lumayan bagus. Nah, kita coba buka yang satunya lagi ya guys. Nah, kalau ini ada corak ke hijauan stabilonya seperti itu. Kita coba buka dulu ya. Wow, ini lebih keren guys motifnya. Untuk bahannya hampir sama ya, soalnya saya beli di satu toko yang sama. Jadi nanti kalau kalian mau cek, saya akan berikan link dari toko di Shopee-nya seperti itu. Jadi detail dari bajunya, ini depannya seperti ini. Oh, ada motif dari gambar nomor dari temannya di dalam sini. Ini detail dari amplop depannya. Overall, menurut aku sih sudah lumayan untuk seharga 45 ribu seperti ini. Udah bisa kita buat sepedaan seperti itu. Jadi di sini aku beli
pakaian sepeda yang lebih cenderung ke downhill seperti itu. Jadi ya seperti ini ya bahannya, dan motifnya pun juga keren guys, nanti coba aku pakai. Oh ya guys, mau mengingatkan di sini untuk pakaian sepeda ini hanya satu ukuran ya. Jadi pauses di maksimalnya itu di ukuran L. Jadi kalian yang mau beli ini hanya tersedia satu ukuran seperti itu. Mungkin segitu dulu unboxing dari aku tentang pakaian sepeda ini. Nanti di video selanjutnya aku akan buat video dengan memakai kostum ini. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih.